เห็นในการละแนงเขาว่าแม่มันเดินเริ่มเป็นปฏิสัตว์แสบดูโผล่หน้าเหมือนสัตว์แสบเลยมันสัตว์แสบสัตว์แสบกันแน่ดูแสบแน่ดีดูสัตว์แสบมากสัตว์แสบดัตตาได้แหกรามายาใหม่ไปดัตตาได้แหกรามายาใหม่กับชินิกาปูปะดังอินชาอัลลอฮ์Awak pertama kali awak kerjakan jadi kawan nak nak cerai kawan awak dah bersedia aku buat awak dah bersedia belum ha 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 itu tadi nama Gulam. Apa nama yang dia depan selamat datang Gulam. Ah dia rehat nama rehat. Ha dia suruh kita rehat lama. Ini nama tempat rehat awak nampak. Ini pula dah macam pam. Memang macam pam ni dia buat style pam ni. Awak tengok lak lampu. Toke dia 1000. Tak toke dia siapa? Kawan pun tak berapa nak kenal toke dia ni yang melon. Jumpa sama kawan. Ah jumpa panggil toke. Kawan pun nak tahu juga toki dia Cina ke Melayu? Melayu. Melayu. Ha, Melayu. Patut Melayu jangan buat. Tapi kita baru tahu dekat kawasan sini ada ni. Ya, tak jauh lah dengan tak jauh dengan Penggalan Bawang Buaya sana. Kawan dia patut nak nak tengok nasib juga datang kemari. Eh, tak. Nak tengok nak nasib apa? Kawan ni bawa tanah. jadi memang kenalah awak pembawa ke kawan ni kira nurun nenek ke apa? Pasal Gulam tadi ingat India tau kira ni. Oh padahal awak bawa mana tahu buat gosok-gosok orang. Tapi sini memang tak ramai orang tahulah bang. Bukan, token ni masa lemau. Token lemau. Dia tak nak pukul canang sama orang kampung. Cuba dia mensuarat satu kampung. Pukul canang. Ini apa? Bukan token. Ini wakil token. Wakil token? Wakil token. Mu kalau duduk dalam kampung, mu nak kena rajin mengayak kat kampung. Bagi tahu sama orang kampung. Orang kampung ni tu. Macam kata bawa tempurung. Tempurung tak keluar. Kita tak tahu. Lu memang sengal. Lekali bagi tahu tengok macam dia dah tahu. Tak nak ulang salam dia buat benda gitu. Dekat lah. Ada kek kan? Macam tu lah. Dia rajin mulut tu berceroti. Banyak tu. Alhamdulillah. Mulai kali kalau orang apa semua yang ada tidur-tidur sini semua teringin nak manai bot. Mu kau kontak kau. Ah, kontak Pawang Buaya. Ah. Apa? Ah. Mu jadi nak tu tambah Pawang Buaya. Ah. Tak ada. Awak jangan tambah tambah. Awak ni suka-suka. Kalau misalnya kata kalau yang datang kat kawasan tempat awak ni dia nak ronda naik bot. Awak kontak Pawang Buaya gitu. Ah, boleh. Lempik depan. Tak boleh lempik depan kawan naik pakai itu. Pakai drone. Drone. Oh, pakai drone. Oh, awak dah makin madu sekarang pakai drone. Buat kawan boleh sedikit drone, boleh dua buat kan. Memang mampu kata aku. Malam ni ada ceramah apa? Buka cerita budak-budak. Awak tak nampak kawan. Awak jangan hang nampak kawan berbaju. Ha, baju gini iya. Dengan tongkuk. Contoh orang kampung. Ha. Engkau tahu apa? Awak jangan cik-cik awak kenal tak dia? Ha. Allah betul. Awak orang yang bermastauti kat sini. Sebab itu kawan berani cakap dia ni lemau. Awak sayang kalau awak tak kenal. Paling buah bila paling tok ke? Sungguh. Panggil tokeh mu. Dia tokeh. Ini tokeh. Tak ada lemau. Tokeh bukan macam tu. Tengok duduk macam orang bodoh itu. Oh, bang. Oh, tokeh lah, bang. Apa khabar? Silakan, bang. Ada jamuan, ada sikit ni. Ini bukan jamuan, bang. Ini untuk niaga. Ya, aku hati ke makanan ringan untuk anak apa semua. Eh, nak rajin lah mula tu. Mohon. Tak lah, kau ganti tempat. Mak Lian. Kenapa? Nak dikenjai, kau tarik Mak Lian. Assalamualaikum, Datuk. Datuk, pada bapak. Dia panggil awak Datuk?
Apa tu? Nama orang-orang dah ada betul-betul kau panggil Datuk eh. Betul. Mana? Dah nak ringgit dah kena ringgit. Takkan lah. Oh, nyari lagi kena ya. Ha. Nombor yang ada tu. Abang Gus. Kalau bawa sekoi pun tak rugi bagi macam-macam berkukur dengan tangguh. Ini pasal kita. Oh, yang tadi yang kawan live tadi. Yang awak tadi tanya. Orang tanya dia. Nampak? Pasal dia, ada pun tokok tambah nama. Tadi pun buaya, kata dia. Mu ni betul lemah. Kalau tak kenal buah tarik memang umur ni lah. Memang pendek umur. Pak. Buah tarik ni tak pendek-pendek lah. Doa pendek umur. Pendek umur lah. Buaya kali bah rendah. Mu tak tahu cerita dia. Cuba cerita sikit. Kenapa bah? Cerita apa? Ayam mitin angsa ada. Ah, semua ada. Buaya ni tarik ekor rendah berak cair. Tak lagi kau. Tak lagi lah bah. Tengkin telinga je. Nak nyawa? Aduh. Orang baru pertama kali nyejak kaki. Mu ada flower abang, silakan duduk tengok. Tengok. Tengok itu hampir kawan apa bang, semua nak. Awak kawan tahu awak jangan berkecil hati. Dia tak kena awak. Kalau orang kena awak confirm. Si Atuk gini pun duduk Datuk, duduk. Biasanya gitu. Kalau orang kenal nampak. Bang, jangan marah dia pasal dia pun tak bukan marah, cuma geram. Geram, marah lain, geram lain. Oh, geram. Jadi ni nak melepas ke? Dia pun kaya marah. Kaya marah. Eh, dia marah ke sekolah dah. Tu main je marah. Aduh. Geram betul awak. Memang geram ni. Nasib baik malam kalau siang nak kena gigit. Memang kawan kita. Kawan dengan bahasa ni. Apa? Aku buat watak dia memang macam ni. Dalam YouTube, dalam TikTok memang buat watak. Baikmu bukan kawan tunjukmu. Watak dia. Eh, dia ke? Eh, tu tulis apa? Rek, put, klem. Rehat. Bang, sebut je rehat. Bang, awak. Kau ni kalau dah hari satu hari, berapa kilo kentang kau makan? Kau jangan nak belagak cakap orang putih. Ini semua orang makan kentang ni cakap ini. Apa? Rek, put, klem. Rehat. Ah, mana ada tulis rehat? Kau ni dia betul. Sebutan rehat. Tak mana ni. Cuba kau dia rehat. R-E-A-K-T. Eh, ini orang lama. Rehat. R-E-A-K-T. Rehat. Tak ada. Tak ada. Bang. Memang kalah dia. Bang, tak ada orang boleh melawan awak. Iya, memang tak ada. Dan mana pun tak ada. Kecuali kawan aja yang boleh. Tapi pasal kawan memang tak akan lawan. Pasal dia... Jengkeh je. Haa, jengkeh je. Ingkut. Oh, kau pandai cakap rehat. Dia rehat bukan kat sini. Kat rumah rehat. Ini kalau nak ngabihkan duit, tak rehat. Apa kerana? Datang sini ngulur duit. Apa kerana? Bukan nak rehat. Bang, ini kan apa kerana? Dia untung. Dia untung. Orang yang datang ni, mencungap nampak. Tapi yang datang ni, pandai-andai. Pandai macam mana, kak? Duit mana? Pedok. Dia yang handal siapa? Dia ke kawan? Awak jangan nak ngerejah. Kawan ni mudah nak ngulur. Kalau awak nak ngerejah. Mau ngulur kawan yang ambil lah. Habislah kita viral. Aduh. Viral dah. Confirm. Okay, sekarang kawan dengan Bah Sarip berada di Kampung Padang. Kawasan ni nama Rek. Pertama kali kawan buat video dekat sini. Ni nama dia Rehat Glam. Glams. Rehat Glam. Semua dijemput datang sini. Jangan lupa follow, like, subscribe tu yang penting tu. Mana nama Bah? Dia semua tak nak subscribe Bah. Bah suruh dia semua subscribe. Ini kalau tengok kawan memang dia lebih pada subscribe. Lupa nama subscribe ni. Subscribe. Bukan subscribe lagi. Aduh, subscribe. Data rehat ramai-ramai. Data rehat ramai-ramai dekat sini Kampung Padang. InsyaAllah. Memang terbaik tempat ni. Best. Boleh mancing. Semua ada. Semua cukup. Mantap. Semua jangan jumpa orang datang. Alhamdulillah.